Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, teman-teman, di depan saya ini adalah tanaman bougainville ya. Tanaman bougainville ini sangat bagus sekali dan sangat indah sekali bunganya, baik itu berbagai macam jenis. Ada yang berwarna kuning, kemudian merah, kemudian putih, dan banyak yang lainnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menanam tanaman bougainville dari batang kecil ya. Nah, biasanya teman-teman sering melihat biasanya tanaman bougainville itu ditanam di batang yang tua yang besar. Namun saya akan mencoba menanam tanaman bougainville ini dari batang yang kecil. Nah, seperti ini cabang-cabang tanaman bougainville-nya seperti ini. Ini sudah memanjang, akan saya potong ya. Oke teman-teman, langkah pertama kita harus pilih batang yang sekiranya cukup untuk kita tanam. Nah, seperti inilah contohnya. Nah, jika tanaman bougainville ini tidak kita pangkas, maka akan kurang menarik dilihat ya teman-teman. Nah, ini contoh batang tanaman bougainville sudah siap kita potong. Nah, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya teman-teman. Kita pilih batang kuasnya sekiranya cukup. Ini manjang, ini seperti ini, bisa kita potong. Pilih batang yang cukup sekiranya kita tanam ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan gunting, saya akan pilih batang yang seperti ini ya. Kita potong terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ambil lagi batang yang cukup. Nah, ini sekiranya cukup saya akan potong. Nah, setelah saya potong, maka berikutnya akan saya tanam ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya dapatkan. Di sini saya menggunakan tempat wadah baku nasi sementara ya. Mudah sekali untuk menanam tanaman bougainville ini, cukup kita tancapkan seperti ini. Kemudian yang satunya juga kita tancapkan sama ya, kita tancapkan seperti ini. Kemudian kita diamkan di tempat teduh tanpa perlu kita sungkup. Cukup kita siram satu hari dua kali. Jika hujan cukup satu kali saja. Kita hanya mengontrol kelembapan pada tanah ya teman-teman. Nah, setelah ini saya akan berikan contoh tanaman bougainville yang saya tanam dari batang kecil. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini saya tanam dari batang kecil. Saya tanam menggunakan ember cat bekas ya teman-teman. Nah, ini sudah tumbuh, sudah keuntungannya jika kita tanam dari batang kecil cepat berbunga ya teman-teman. Tanpa perlu perawatan apapun sudah berbunga seperti ini, jadi sangat menarik sekali. Itulah dari saya menanam tanaman bougainville dari batang kecil. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.